Pada pembahasan kali ini, diketahui operasi hitung nilai mutlak dari 2 min pi. Yang ditanya adalah tulis tanpa menggunakan nilai mutlak. Maka kita akan langsung masuk ke pembahasan. Pertama, kita ingat terlebih dahulu aturan nilai mutlak, di mana nilai mutlak dari x min y akan sama dengan nilai mutlak x dikurangi nilai mutlak y. Maka untuk nilai mutlak dari 2 min pi akan sama dengan nilai mutlak dari 2 dikurangi nilai mutlak pi, maka sama dengan 2 min pi. Sehingga dapat kita peroleh kesimpulan nilai mutlak dari 2 min pi bentuk tanpa menggunakan nilai mutlaknya yaitu 2 min pi.